dengan nelayan. Nelayan kecil-kecilan di Marisa, Bawa Ketim. Program Sejuta Rumah yang diluncurkan pada tahun 2017 mendapat dukungan luas dari berbagai stakeholder. Sejumlah pengembang sepakat akan lebih memprioritaskan penyediaan perumahan bersubsidi. Dalam 3 tahun terakhir, isu kesenjangan pelayanan perumahan yang ditunjukkan dalam bentuk backlog dan rumah tidak layak huni masih menjadi fokus perhatian oleh para pemangku kepentingan. Isu kesenjangan pelayanan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, menjadi program dan kegiatan utama pembangunan perumahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, menyebutkan bahwa rumah khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Saya seorang nelayan. Jadi ada keinginan saya memang yang penting, Pak. Seharusnya di Desa Pohuwato ini atau di sampai Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo ini kita orang punya. Saya inginkan ini, saya mewakili masyarakat di Desa Pohuwato ini harus ada perumahan nelayan semacam di Desa Bulili di sebelah air. Jadi cuma itu keinginan saya ini di mewakili ini masyarakat sini, Pak. Untuk mensukseskan program pemerintah berupa pembangunan rumah khusus, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR telah mewujudkan pembangunan 100 unit rumah khusus layak huni yang diperuntukkan bagi para nelayan yang berada di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2017, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo pada tahap pertama telah membangun 50 unit rumah khusus nelayan di Kecamatan Wangga Rasi. Yang menjadi program unggulan kami Kabupaten Pohuwato ini di samping pertanian secara umum dan juga termasuk di dalamnya adalah program kelautan dan perikanan. Oleh karena Kabupaten Pohuwato ini memiliki pesisir, garis pantai pesisir Teluk Tomini yang cukup luas dan cukup panjang. Juga telah memprogramkan adanya rumah khusus nelayan. Ya, rumah khusus nelayan yang kalau tidak salah 2015 itu ada 100 unit, kemudian 2017 ada 50 unit, dan kemudian di tahun 2018 ini ada kurang lebih 40 unit. Nah, ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, terutama kepada Kementerian PUPR yang telah mengintervensi program melalui program perumahan ini khususnya untuk para nelayan. Selain 150 unit perumahan khusus nelayan yang sudah terhuni oleh nelayan, pemerintah melalui Direktorat Penyediaan Perumahan pada tahun 2018 ini telah membangun lagi tipe perumahan sama di Kabupaten Baulamu sejumlah 70 unit. Nama saya Ahmad Ma'a, pekerjaan saya nelayan. Dulu saya tinggal di tepi pantai. Sekarang selama 2 tahun lebih saya telah mendapatkan rumah khusus dari pemerintah, yakni rumah nelayan. Selama saya tinggal di rumah nelayan,
saya dan keluarga saya merasa nyaman dan alhamdulillah kami senang tinggal di rumah tempat nelayan ini. Atas segala perhatian dari pemerintah, kami ucapkan banyak terima kasih. Strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo bertujuan untuk mengatasi kekurangan dan kebutuhan perumahan serta mendukung inovasi teknologi dalam mewujudkan permukiman yang layak huni bagi para nelayan yang berada di pesisir pantai.